قول Oh, yeah.
saya rasa permintaan dia kurang, tapi buah dia banyak. Jadi strawberry dah jadi kurang. Salam mana, cuaca dekat kamera okey tak? Cuaca macam saya beritahu, cuaca mendung 80%. Dia sehari tu 100% kan, 80% dia mendung ataupun hujan 10%. Oh, 10% lah. Ini persen-persen senang sikit. Abang suka kita tu, betul ke? Minggu lepas pergi beli strawberry sekilo RM10. Ini saya pin komen. Betul, RM10. Dah siap ke kedai kat K-Farm? Dah, bang, lambat promo kopi gantung, dah balik. Alah, saya kopi gantung ni daripada dulu kalau pergi, mesti saya pergi. Bang, jalan okey ke hari ni? Tengah usha ni. Ni nak pergi mana lah, apa? Saya di Nova now. Ah, Nova best. Nova area K-Farm. Tapi yang ni area Berincang. Macam korang tanya, bang, nak duduk kat mana kan? Ah, ni area Berincang lah, saya tunjuk ke korang. Ni area Berincang. Okey, di Berincang, bandar yang penuh dengan happening sampai 2 pagi hidup. Berincang lah nama tempat dia. Jadi kalau korang yang suka suasana happening waktu malam, duduk Berincang. Ini saya bagi info tau. Maksudnya korang boleh pilih lah. Oh, patut ke saya duduk K-Farm? Patut saya ke duduk Berincang? Ataupun patut ke saya duduk Tanah Rata dengan Golden Hill? Golden Hill ni waktu Jumaat satu dia best lah sebab ada pasar malam kan. Tapi Golden Hill ni lebih kepada suasana healing lah. Saya nak balik Golden Hill. Tempat ketiga selepas Berincang, kita patah ke Golden Hill. Abang hotel berhantu dekat mana? Kenapa banyak lalat eh? Ui, lalat, saya rasa awak tak mandi kot. Saya tak mandi eh? Ya, tak mandi. Awak mesti jam pagi tengah hari. Esok mesti jam pagi tengah hari. Pagi tu pukul, saya rasa jam pagi esok pukul 10. Pukul 9 belum jam. Jadi kalau korang yang daripada Golden Hill ke atau Tanah Rata, bergerak sebelum pukul 9. Bukan pukul 9 nak gerak, pukul 9 tu baru maksudnya dah nak sampai dah K-Farm. Tak ada orang kalau cuti. Aduh, jalan kaki dah sampai. Ya, sebenarnya bukan. Jadi buat live kan? Semua tempat saya rasa pun tak ada orang. Sebab ekonomi sekarang agak kurang baik bagi pendapat saya. Jadi orang pun kalau berjalan pun dia orang just jalan giling-giling balik. Dia bukan nak pergi beli macam zaman-zaman nenek kita dulu, borong tu jiran strawberry sana, borong tu sumi kawan tak ada. Sekarang kalau kita beli untuk makan diri kita, betul balik, itu je. Best tak santuh hari ni, saya tak pernah pergi gigi. Tapi harga jaket dia RM4, RM4 lah. RM4, keras harga dia bagi saya lah. Bagi saya keras, tapi saya tak sure dalam tu ada apa. Update je, ni tengah update, ni tengah update. Korang tengok sendiri, jam ke tidak mengalir ke pasar malam sekarang dalam maghrib. Jalan ikut sebab pula ada dari tapak. Kalau korang tanya saya daripada utara akan ikut sekolah. Dari selatan saya akan ke tapak. Sebab bagi saya jalan tapak tu taklah teruk sangat, cuma dia kecil sikit. Tapi kalau korang tak familiar, boleh ikut sekolah. Abang nak orang Sipura yang boleh bakar-bakar ayam kat mana eh? Saya tak sure kalau orang Sipura yang boleh bakar-bakar ayam, cuba saya cari taman sedia. Ataupun yang macam Baderes yang menyediakan tempat bakar-bakar. Tapi kalau macam korang duduk apartment Barrington boleh, Barrington apartment pasal malam ni lah. Di tempat pasal malam, maksudnya kalau korang duduk apartment Barrington, bukan apartment sama square tau, Barrington. Tapi kalau korang duduk apartment sama square saya, mungkin saya boleh counting sikit. Sebab saya ada kat rumah kat Barrington. Jam, Masya Allah jam. Kat mana ni? Kat pasal malam. Jam. Alamak, jam. Lengang je jam. Masya Allah, kat mana ni strawberry perang? Ni kat pasar malam, dia orang kenal baru sebut-sebut. Ini pasar malam macam sekarang pun lebih banyak sebab banyak kepada orang dah ramai datang balik. Baru 3 minggu raya. Yeah.
Kita lagi kena berhenti healing. Betul? Oh, setuju. Korang tak ada guna kereta korang tau. Sebab apa? Korang tak perlu guna kereta korang. Nanti kan datang jauh-jauh. Ambil duit lagi kan. Jadi korang datang Cameron, naik bus, sampai dekat stesen bus Cameron Island.
kerja Mat, Mat, jauh hotel lepak hotel malam ni. Uish, lepak hotel malam ni. Ada cakap pasal heartbroken tu yang saya terasa. Kita cakap pasal heartbroken ini. How can you man a broken heart? Changing my life. Zaman sekarang boleh saya syorkan kena naik drone bang, not drone. Tak benar kau nak naik drone. Kau dengan dosa pun dah berat. Hari tu saya datang tiba-tiba hotel pun tak boleh. Kita orang pusing-pusing cara dia jumpa Cameronian Inn. Hidden Gem, best ke? Okey, untuk korang yang dah pergi, best ke? Best tak? Bang, jangan follow komen ya. Tak ada nak baca mama. Saya nak tanya, hari pasal malam ni ada tak homestay yang ada 4 katil queen, 1 katil single? 4 katil queen satu katil single tak ada. Saya tak ada, tapi tengok yang 4 bilik tu mungkin ada kot. Saya 3 bilik, kalau macam 4 bilik, dia belah-belah tepi ni tau. Belah bangunan ni, tapi belah tepi. Assalamualaikum Nazina, rindu kat Cameron. Marilah datang, camping kat Parade Fall best. Camping kat Parade Fall best, tapi terlalu sejuk bagi saya waktu malamnya. Korang kena pakai kemah yang betul-betul anti sejuk. Maksudnya, bukan kemah biasa RM50 korang pakai tu. Tak jadi, bapak, bapak sejuknya. Abang, kalau dari KL, jalan mana paling dekat? Kalau paling dekat, tapak. Penting dah pusing-pusing tu. Jauh sikit, simpang bulan. Hati-hati, homestay datang masa ada yang berhantu. Saya dah kenal itu. Sebab mungkin homestay korang tepi tu kot. Tepi penginapan. Abadi. Abadi. Penginapan, abadi. Ramai laju sangat ni. Sejuk tak kaya merambang? Saya, bagi saya, minggu lepas saya turun bawah. Bawah bapak panas eh. Walaupun kamera ni kadang-kadang saya rasa agak panas. Tapi bila kita Christian, kita duduk macam tempat redup bawah kedai kan. Bawah kedai yang ada atap, saya still rasa sejuk lagi berbanding kalau saya duduk kat bawah. Bawah rela saya keluar daripada rumah saya. Rumah saya tak ada aircon. Daripada saya pergi duduk dalam rumah. Kat kamera ni kalau kita duduk rumah saya rasa sejuk. Ni suasana pasar malam. Ni lah area pasar malam. Nampak tak orang? Depan baru pelan nak pergi. Saya sedang broken ni sebab tu nak pergi dengan Linda 14 ni. Oi, saya sedang broken. Datang, datang. Kita akan melakukan untuk orang-orang yang broken kita datang. Jangan lupa, datang. Ramai sedang broken ni ya. Siapa yang broken tengah tu? Tak tahu. Ban Syam ke? Lari dari kebisingan dan di camping. Ban Syam ke? Nampak dia orang. Sejuk tak bang siang? Siang mendung sekarang. Seminggu ni lah, saya beritahu dalam seminggu ni sebab cuaca Cameron dia akan berubah-ubah tau. Tapi dalam seminggu ni, mendung, hujan, matahari adalah keluar dalam sejam, sejam dua jam tu. Lepas tu mendung, hujan. Lah, orang moncik kau. Okey, ada pola kau jangan. Saya orang ni 9 orang jompo. Orang jompo. Tapi moncik tu okey lah. Sebab makin saya belajar kat Gombau tu. Kau pergi duduk dah cakap pasal Negeri Sembilan pula. Kau pergi duduk Cameron Island balik buat live. Mama nak komen-komen Nas Palau. Aduh mak ay. Atika ada suara Atika. Atika dah duduk mana dah? Ingat nak pergi Cameron bulan 6 nanti. Agak-agak nak jam tak bulan tu. Dia kena tengok oh. Kalau macam salah satu selalunya Cameron Island ni jam teruk. Tiba-tiba hari Khamis ataupun hari Isnin tu ada public holiday. Itu kena hati-hati. Jumaat, Isnin,
Khamis. Itu maksudnya paling teruk Jumaat dengan Isnin. Kalau ada public holiday, korang kena hati-hati datang. Hati-hati tu maksudnya bukan tak boleh datang, kena plan untuk korang punya percutian tu. Sebab yang selalunya jam adalah laluan daripada Tanah Rata, Tanah Rata ke Berincang. Ni laluannya memang ramai lah, ramai kereta. Best, the homestay Summer Square. Boleh turun banyak kali pergi pasar malam. Okay, ni Summer Square. Yang tu Barrington Square. Mana yang korang tanya, bang, mana Summer Square? Summer Square yang tempat saya berjalan ni. Ha ni, ni, ha, ni Summer Square. Coklat putih ni Summer Square. Kelabu kuning Barrington Square. Jadi korang boleh pilih lah pasar malam situ. Tunggu pasar malam. Tunggu pasar malam. Nak healing sangat, try pergi lah ke dalam tu. Jalan kaki rotan kau sana. Betul. Semua jalan pun saya mudah ke. Kerja naik drone. Naik drone takut. Tak ada bawa kita. Sangkut lagi. Bang, sejuk tak siang ni? Hari ni sejuk, hari ni mendung. Saya rasa seharian mendung. Dekat Cameron kan boleh jawab botol ke? Macam mana nak cari? Ya, sebab dia tak ada banyak. Saya ada post dekat saya punya TikTok. Saya baru post dekat saya. Saya post saya ke 10 ke 11. Bila cari air, kita buat dia sewa botol Cameron Highland. Saya dah buat dah katalog. Tak ada. Cuma pula satu. Maksudnya by right, setiap kali korang datang kemungkinan ada anggur